Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ini masih lanjut pembukaan lahan di areal sawit ya, bisa dilihat. Nah, ini dia. Jadi ini adalah kondisi arealnya ya teman-teman ya. Ini semua adalah sawit yang sudah ditumbangkan teman-teman. Kita menggunakan ekskavator PC50 ya teman-teman ya. Dan ini pokoknya kurang produktif ya. Jadi kita permajaan, kita tetap kita ganti dengan pokok yang unggulan ya. Bibitnya bibit unggulan teman-teman. Ini alhamdulillah ya, alat kita tidak ada kendala sama sekali ya teman-teman ya. Meskipun harga sawit mahal karena pokoknya ini tidak produktif ya teman-teman. Jadi kita akan ganti dengan bibit yang jauh lebih baik ya teman-teman ya. Ini nanti akan dibersihkan lagi ya teman-teman. Ini akan di ambil lagi ya sampah-sampahnya supaya lebih baik lagi ya untuk pembukaan lahannya ini teman-teman.
Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Ini aktivitas pembukaan lahan menggunakan ekskavator PC50. Dan kondisi arealnya adalah areal kebun sawit ya teman-teman. Dan kebun sawit ini kurang produktif. Memang dia untuk umur tanamannya masih muda ya, bisa dibilang masih muda. Akan tetapi untuk buahnya kurang ya teman-teman. Jadi kita akan ganti dengan pokok yang lebih baik atau bibit unggulan ya teman-teman, supaya nanti hasilnya kedepannya lebih baik daripada yang kita buka ini teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Terima kasih support keluarga Abdul Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.